Titan Drill Man. Titan Drill Man 01. Wow. Buset nih. Tuh, level 1-nya. Tuh. Kenapa mukanya kayak nasi tumpeng kayak gini? Are you serious? Sama itunya guys, tangannya juga. Upgrade level 3 3000. Oke. Okay. Wih, buset ada laser, guys. Wow. Upgrade level 4-nya 5000. Oh, level max-nya. Wih, gila, guys. Wow. Murah banget. Dilihat nih, bola-bola, guys. Bola-bola laser, guys. Wow. Bola-bola energi. Nah, kita joget juga, guys. Wih. Tsunami toilet, guys. Lihat tuh. Oh my god. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Halo teman-teman, balik lagi di channel Nabil Kebenaran. Kali ini Nabil Kebenaran ingin mereview unit terbaru saya ya, wow. Yaitu apa ya? Ini Titan Drill Man. Bukan unit baru saya sih, lebih tepatnya saya dipinjamin oleh subscriber yang bernama EZPIZ itu ya guys ya, yang waktu itu pernah ikut mabar sama kita. Oh, hi. Oke guys, kayaknya ini saja sudah cukup ya. Titan Drillman, Drill Laser, Repair Drone, Santa Scientist, dan Santa tapi saya rasa nggak usah deh bawa saintis ya. Biarin aja 4 unit aja nih supaya lebih menantang juga ya. Iya. Ya walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak sih menantangnya. Dikit aja. Sombong amat. Auto skip. Seperti biasa kita nyalakan aja dulu. Oke. Okay. Nah, kita pasang dulu. Sebenarnya menurutnya saya tidak terlalu abdol kalau kita nggak pakai saintis ya. Tapi biarin aja nggak ada saintis. Karena biar lebih menantang. Oke, okay, kita pasang green laser, upgrade satu kali. Kita upgrade aja dulu sampai level 3, baru kita upgrade Santa TV Man. Oke, okay, kita upgrade Santa TV Man. Siapa ada lagu? Oke, okay, ini sudah level 3 ya, jadinya harusnya ini sudah aman ya. Sudah aman. Biar lebih menantang kita auto skip nih. Ini omong-omong unit yang saya bawa ini semuanya murah semurah-murahnya. Oke, okay, kita kayaknya harus upgrade green laser deh. Sudah mulai kebobol. Oh, tidak. No. Upgrade. Tuh, saya upgrade nih. 6 dikali 5 berarti 3000. Ini baru 3000 DPS-nya ya. Alah, kita upgrade lagi. Ini kan kita upgrade lagi saja karena terasing defense-nya di toilet tower defense-nya ini masih GG. Huh? Sesuai namanya tuh. Terbobol. Oh, tidak. No. Kita pasang dulu green laser. Nanti kita sisakan satu aja. Nah, yang penting kita sudah bisa mengimbangi ya, mengimbangi toilet-toilet muka kuning ini. Hey. Ah, kita hapus lagi nih. Kita biarin satu aja. Nah, enggak jadi, dua aja. Bruh. Cukup itu dua. Nah, cepat upgrade. Semakin banyak uang, semakin GG. Seperti orangnya. Bruh. Oke, ini mukanya kenapa kayak gini? Lihat tuh, kita upgrade lagi ini. Terus upgrade ini, repair drone aja dulu deh. Kita kasih max dulu repair drone-nya deh. Biar cepat menyembuhkannya. Oke. Okay. Enggak lambat kayak medik. Nah, Titan Drillman 01. Wow. Buset nih. Tuh, level 1-nya tuh. Dia cuman kayak gitu. Aduh, biasa banget, guys. Untuk upgrade ke level 2 1250. Murah banget. Bentar, guys. Emeng-emeng kenapa dia kecil ya? Lihat nih, tuh. Ini bukan Titan namanya. Larsin namanya. Hey. Kenapa mukanya kayak nasi tumpeng kayak gini, guys? Are you serious?
sama itunya guys, tangannya juga. Upgrade level 3 3000. Oke. Okay. Wih, buset ada laser guys. Wow. Upgrade level 4-nya 5000. Oh, level max ya. Wih, gila guys. Murah banget, tapi saya salah pasang, harusnya di belakang pasangnya. Aduh. Oke, okay, karena ini GG dan murah, jadi kita biarin aja ya. Tuh, udah tuh. Lasernya kenapa kayak energi apa ya gitu ya? Kayak energi plasma kayak gitu, guys. Kita harus pasang dulu di belakang ini, guys. Ya. Buat ganti ini tuh yang di depan itu, guys. Nah, supaya yang di depan ini bisa kita hapus nanti ya. Karena ini range-nya jauh guys, jadinya supaya dia juga bisa nembak-nembak guys, sama dia juga bisa nembak ke belakang jauh banget ya. Gitu maksudnya saya guys. Oke. Okay. Nih. Nanti green laser juga kita pindahin ya. Oh. Nah kita pasang green laser di sini. Nah, ini aja. Nah. Satu aja ini hapus aja karena kita ini lebih memerlukan DPS ya dibandingkan slow ya. Slownya kita tidak perlu banyak-banyak aja ya, dikit aja ya guys ya, nggak usah banyak-banyak karena segala yang berlebihan itu tidak baik ya. Oke, kita upgrade. Ini cuma 4 level guys, baru murah banget nih upgrade-nya nih. Wow. Ini saran saya guys, pakai ini guys kalau buat grinding guys. GG banget ini guys, sudah murah. Baru dia itu bagus tempatnya buat dipasang dimanapun guys, karena lihat tuh, tuh dia kayak gini. Oh iya guys, omong-omongin juga salah satu unit yang dia bentuknya tidak kotak ya guys ya. Yang lainnya nih, kotak-kotak nih bentuknya nih. Saya usahakan ini mau taruhnya ini di tempat-tempat yang bagus ini. Nah, di belakang aja biar supaya dia juga bisa serang kalau ada yang lolos ke belakang nanti, guys. Lah. Gap. Nah, pasang lagi. Nah, tuh, GG kan, guys? Tuh, ini nih orang kayak gini kalau main dia. Kita taruh lagi di mana ya? Oh. Kalau gitu kita taruhnya di sini aja. Enggak deh, yang ini di depan sini aja biarin. Nah. Terus ini kita taruh lagi di sini. Nah. Nah, tuh guys tuh. Orang GG nih kalau main nih. Macam tak betul aja budak nih. Mendingan kita hapus satu per satu ya santanya, dikit-dikit aja ya. Ya. Nah. Kita pelan-pelan hapusnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Iya, kita pelan-pelan hapusnya, guys. Terus kita taruh lagi di sini. Langsung juga hapusin deh. Nah, nah, gini dong dari tadi. Ah. Lihat nih guys tuh. Aduh, hey. Oh, sudah. Nah guys, di sini saya sudah tidak mau lagi tambah unit karena sudah max. Oh, no. Lihat, ini green laser sama repair drone ini berguna ya guys ya. Jadi saya tidak bisa hapus ya. Wih, di GG tuh. A few moments later. Lihat deh, bola-bola guys, bola-bola laser guys. Wow. Bola-bola energi. Tuh, lihat tuh, langsung ditembakkan tuh sama energi-energi. Wow. Wih, bulat-bulat guys. Kita setting, nah, boss hold bar on. Kenapa on? Oi, helikopter kamu toilet itu baru itu kayaknya. Kayaknya saja.
Wih, tsunami toilet, guys. Lihat tuh. Oh my god. Aduh. Nah. Nah. Kita mendingan sambil joget juga. Ya guys ya. Nah, kita joget juga, guys. Nih, yang lainnya lagi, yang lainnya. Dai 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 dai. No, tidak. Emotional damage. Glitch toilet, cari masalah. Tidak apa-apa, guys. Yang penting kita sudah mereview Titan Drillman ini, guys ya. Oh, oke, guys. Jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya, teman-teman. Dan komen juga apakah Titan Drillman ini worth it untuk grinding, guys. Oke, see you in the next video. Sambil. Sampai jumpa, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.